putus. Ah, besarnya. Besarnya. Putus. Besarnya. Oh ya, makan. Udah sampai ya? Tadi lagi main game. Main game? Ha? Nampak kau ni? Nampak dalam video ni? Dah macam, dah asim tu? Belum. Belum, ok. Masih main game lagi tu. Oh, game. Kau suka rumah main game. Tak ada lain lah kat sana. Game banyak lain ke? Boleh lah. Game apa ni? 4G. Ni ikan lah, tak ada ikan ni. Tak tahu. Bunyi? Bunyi, sana pun bunyi. Bup, tapi ini semak sangat lah, tinggi sangat. Awal lagi ni. Mana tu kau semalam? Tak turun. Aku nak turun tapi tak turun. Eh, ada pokok durian kat sini. Mana ada? Itu aku makan tadi ah. Mana? Bawa di rumah. Okey guys, kita tengok spot ni. Oh, makan dah. Makan dah. Gigi. So, oh, dah malu putus. Putus. Ah, besarnya. Aduh. Besarnya. Putus. Buang aja putus aku punya benang. Besarnya. Aduh. Ini gigit apa sini? Ah, toman. Toman. Ini toman ni. Ah, besi dia punya putus ah. Ni toman ni digigit penuh. Digigit dalam. Habis mata pancing aku. Lama sangat lah aku biar jadi. Apa aku kunci ni? Kunci bearing dia. Tak kunci nanti. Tak kena. Ah, sayangnya. Aduh, besar tu. Aduh. Toman ke luar? Toman ke? Tak nampak lagi dia toman. Puk makan tu ju dia bawa tu. Tu toman. Kalau ruan tak gitu ingat aku. Itu putus lagi benar. Putus je saiz macam itu juga ni. Ha, tapi dah. Memang kena gigilah. Aku rasa dia kelang ni dah masuk mulut. Pancing mau bikin lah. Pancing. Oh situ lah yang dia main tu. Tapi dah sakit dah tak makan lah. Itu tak makan dah gigilah tu dah. Toman pun juga sini. Aku banyak kali makan toman makan lah pancing kan. Kalau tak kena sekali je. Tak ha. Dah tak makan lagi. Sekali je. Walaupun dia tak kena pancing sekali je. Dia kita tarik tu macam sangkut patut terlepas balik memang tak makan. Tak makan. Kecuali dia gug tu ringan lagi ah kan. Macam tak kena mata mulut tak kena mata lagi dia makan lagi. Kalau jumpa lagi. Ini tak ni lari dah menyorok ni. Ini aku rasa sebulan pun tak makan tak jumpa lagi. Aduh. Ini tengok situ je. Aduh, tak apa, tak apa. Cuba lagi, cuba lagi. Langka dah. Ha? Langka. Dalam ni ada? Macam tu lah. Kalau masuk dalam ni? Ha? Boleh buat logo-logo luar senang nak mancing. Sini tak ada orang mancing sini. Tak ada macam kau je. Ha? Ada. Ha, bunyi kat sini tadi. Bunyi besar. Tak tahu nak mancing dia. Pasal sini makan suka lah ikan dia dalam sini. Tapi susah nak mancing. Susah nak baling. Ah, itu dapat toman kat mana? Ni. Toman kiri. Agaknya bawah ni dia itu ke? Apa ni? Besi lah bawah ni. Ah, besi lah. Tapi kalau sini agak apa juga lah. Kalau itu dalam tu situ. Itu dalam. Dalam. Ini pendalam ni situ. Itu besi dah bawah tu.
bawah bersih kan. Tu ada ikan kat bawah tu. Ikan yang susah, dia nak susah nak jumpa permukaannya dia tu. Time dia timbul kita baling tu, mungkin dia makan. Ha, kalau dia duduk bawah lagi, dia tak kejar pun. Duduk bawah ni susah. Oh, sini besar lah, parah-parah tu lah. Besar lah ikan ni. Mancing macam mana tu ada apa tu lah. Aku tu hari tu makan ni, dua kali makan lah bodoh bau. Tak dapat. Situ? Rumput dah banyak lah. Ini kalau hujan lagi kan, dalam sebulan ke, air banyak lah. Ha, kalau rumput, air banyak sedap lah mancing. Rumput mati lah. Ini tak acan lah. Sini saiz besar-besar lah. 10 kilo saiz. Sekali naik. Tapi nak naik kan bayar. Naik. Tu hari pernah yang aku mancing tadi. Duitku makan dekat sini. Langsung tak dapat dua-dua. Sini? Tak dapat dua-dua. Ni dalam ni? Iya. Ikannya nampak. Yang aku kat rumput tu. Pop. Aku tak boleh. Aku malas turun lah. Ini beluk banyak ni kan? Tengok. Beluk dia. Tapi. Beluk sosor ni. Mancing dia malam lah. Beluk eh. Petang lah. Mukul atas petang macam ni. Tiupan ayam ke apa tepu ikan mati eh sama busuk eh? potong di sini je, tapi kena panjang lah macam gini, jolok jangan letak atas, kena jolok dalam ha, jolok jadi ikan lain tak kacau hidup dalam gopuk tu. Pagi esok saya tengok memang berbelit eh. Aku ke kampung selalu buat macam tu kat sana ha, bersosor lah kalau tempat macam ni. Aku tengok kau mancing jalan je. Aku nak mancing kat sana. Mana? Belakang. Tengah. Dia nak habis ke sini tengok. Ini ikannya ada tapi lambat lah. Jam-jam mancing dia. Udang pun makan tu kan? Kalau beli udang kopek ni, potong kecil-kecil tak boleh? Dia udang dalam tu juga lah. Udang kan kebanyakan. Sauk saja udang suci. Tu udang tu. Bawa sawah ah. Sedap juga terlebih apa susah sedap. Kalau dapat yang kecil kita buang baliklah. Ha. Yang besar ha bolehlah. Bawa timbang lah sekali. Ya, kita bawa timbang lah berapa kilo kita nak. RM8 sekilo tau. Ah, tapi kalau setakat untuk apa? Untuk makan seekor dua ekor ambil dah. Ha. Ha dapat lah ni. Aku nak buat juga tapi tak ada kawan lah nak itu. Kalau apa air lain tak boleh. Masa tak cukup. Eh, sini cuti boleh lah. Cuti boleh lah.